Beredar di media sosial video yang terekam dashcam mobil pengguna jalan, memperlihatkan pemulung tertabrak mobil saat ia hendak menyeberang jalan. Dalam video yang diunggah oleh dashcam mobil pengguna jalan di sekitaran lokasi itu, memperlihatkan seorang pejalan kaki dengan membawa karung di tangannya tertabrak mobil yang juga melintasi jalan tersebut. Peristiwa tragis itu terjadi di traffic light perempatan Gria Loka BSD Tangerang, pada hari Minggu, tanggal 3 Juli tahun 2022, sekira pukul 14.43 waktu Indonesia Barat. Kejadian berawal dari ada seorang pejalan kaki yang hendak menyeberang jalan, namun tiba-tiba nampak dalam video yang diunggah oleh akun Instagram @lensa_berita_jakarta mobil yang melaju dari sebelah kanan jalan langsung menabrak pejalan kaki tersebut. Padahal pejalan kaki itu sudah menyeberang di zebra cross. Atas unggahan video itu, warganet pun menanggapinya dengan berbagai reaksi dalam kolom komentar. Beragam komentar yang disampaikan oleh warganet, ada yang merasa kasihan dan memikirkan bagaimana keadaan dari pemulung yang tertabrak tersebut.